Alhamdulillah pada hari ini kami dari pemerintah dari Kabupaten Lombok Timur sangat berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan dengan melaksanakannya kegiatan pasar murah, di mana kegiatan ini alhamdulillah sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Apalagi kegiatan ini betul-betul berdampak positif baik terhadap masyarakat kami secara keseluruhan maupun kepada pesantren. Karena kenapa? Harga daripada sembako ini nilainya 100.000, tapi dibeli oleh warga masyarakat kami ini nilainya cuma 50.000. Dan insyaallah hasil daripada penjualan 50.000 ini akan disedekahkan kembali ke pesantren di Lawo ini, insyaallah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melakukan pasar murah di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di halaman Pesantren Nurul Junaidiyah, Desa Lawo, Kecamatan Burau, Rabu, 14 Juni 2017. Pasar murah oleh Kementerian Perdagangan ini bekerja sama dengan perusahaan BUMN PT Sukapindo dan PT Surveyor Indonesia. Dalam pelaksanaan pasar murah Ramadan ini, sebanyak 500 paket sembako seharga Rp100.000, namun dijual ke masyarakat seharga Rp50.000 per paket. Paket tersebut berisi 2 kg beras, 2 kg gula pasir, minyak goreng 2 liter, tepung terigu 2 kg, dan sirup 1 botol. Cara penjualan ini dilakukan dengan pembagian kupon oleh panitia lokal 2 hari sebelumnya. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat pelaksanaan pasar murah, yakni Rabu 14 Juni 2017. Adapun hasil dari penjualan ini langsung disumbangkan di pesantren tersebut, yaitu Nurul Junaidiyah. Kementerian ini membantu masyarakat dengan sembako murah, dan masyarakat beramal dari hasil pembelian yang 50% dari harga itu. Jadi saya kira ini satu program yang luar biasa, itu pemerintah beramal kepada rakyatnya dan rakyat beramal kepada pesantrennya. Sasaran dari pasar murah ini kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga jual berbagai komoditas di pasaran. Arief Sulistio, Kepala Bidang Perencanaan dan Kepatuhan TIK Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan yang hadir langsung di pelaksanaan pasar murah ini, juga berharap kegiatan ini dapat bernilai ibadah. Kementerian Perdagangan tahun ini menyelenggarakan pasar murah, fasilitasi dari Sukapindo, ASO, dan Surveyor Indonesia bekerjasama dengan pesantren. Tahun ini di Sulawesi ada 11 titik pasar murah. Tujuan dari pasar murah itu adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang murah. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Camat Burau, yaitu Sastri SE. Dari Lubu Timur, Sulawesi Selatan, Explos TV melaporkan.